kita jual semua itu kan 37 taksi itu mungkin dapat 1M lah kalau dihitung-hitung semuanya, karena waktu itu sempat ada yang sempat belum corona masih mahal, bisa 50-40, setelah corona baru 25-25, rata-rata 20. Nah, kita jual dan sebagian uang ada juga ya, selain dari taksi itu, mobil-mobil kita jual. Dulu ada 8 mobil ya kalau nggak salah, 8 mobil apa 9, Innova, Avanza, macam-macamnya jual, mungkin uangnya hampir 2M kali ya. Terus tambah-tambah uang yang kita simpan. Nah, tambah ada juga orang memberkati sedikit-sedikit ya. Nah, artinya bisalah kita beli ini. Tapi kita udah gak punya usaha lagi. Gak nyontek. Nah, itu salah satu itu yang saya saksikan saudara, yang saya percaya pasti Tuhan menyertai dan memberkati. Karena saya udah berjalan bersama Tuhan ini pelayanan 30 tahunan itu, saya melihat bagaimana Tuhan terus memelihara hidup saya ya. Dari saya punya bisnis yang luar biasa ya, yang sebulan itu bisa paling dikit ya, kalau kotornya bisa 90 juta, 80 juta gitu ya. Tapi kalau dibersih-bersihkannya ya kan, potong turunnya itu harga barang, turunnya mobil itu nanti kalau dijual ya, taruhlah untungnya 30 juta atau 25 juta lah tiap bulannya. Terus dengan karena satu dan lain hal kita jual semua itu kan, 37 taksi itu mungkin dapat 1M lah kalau dihitung-hitung semuanya, karena waktu itu sempat ada yang sempat belum corona masih mahal, bisa 50-40, setelah corona baru 25-25, rata-rata 20. Nah, kita jual dan sebagian uang ada juga ya, selain dari taksi itu, mobil-mobil kita jual. Dulu ada 8 mobil ya kalau nggak salah, 8 mobil apa 9, Innova, Avanza, macam-macamnya jual, mungkin uangnya hampir 2M kali ya. Terus tambah-tambah uang yang kita simpan. Nah, tambah ada juga orang memberkati sedikit-sedikit ya. Nah, artinya bisalah kita beli ini. Tapi kita udah gak punya usaha lagi. Terus padahal dari awalnya pun kita gak punya apa-apa, gak punya usaha. Itu kan saudara, kalau bisnis itu jangan kita otak bisnis. Jangan, kita otak layani. Kita otak kita membantu orang. Ya, otak kita itu membantu orang, jangan bisnis. Ya. Kalau otak kita bantu orang, pasti Tuhan berkati usaha kita. Itu gak ada rencana saya bisnis. Cinta gaul, masuk gereja. Pak Tanjung kenal. Aku supir taksi, Pak Pendeta. Tak ada pekerjaanku. Ya, gimana lah kalau bisa ambil taksi. Gitu kan. Kita ambil lalu dian taksi ya. Kia Rio itu. Ah. Terus, Kia Rio. Awal mulanya bisa itu. Terbayar. Tapi berjalannya waktu itu kan mobil Kia itu makin tua, ya kan? Padahal 4 tahun baru lunas, 2 tahun sudah sulit membayar dari hasil setoran itu. Kita nombok terus. Nah, itu waktu itu jadinya bagi dua sama Herman, karena waktu si Utagal berhenti, Herman yang ngambil alih. Udah kita nanti bagi dua aja. Herman nggak sanggup akhirnya di perjalanan, dia nggak sanggup, masih setahun setengah belum lunas, dia udah nggak sanggup. Ya udah. Kita lah yang nalangi terus. Dapatnya 1 juta, orang tetap 3,5 juta atau 4 juta, jadi 3,5 juta ya. Jadi terus nombok. Tetapi saudara, dengan adanya yang Kiaru ini, terus datang teman Sinta Gaul itu, ada dua berapa orang, satu orang, terus saya ketemu seorang pengusaha taksi, orang Chinese ya, orang Tionghoa. Saya bilang sama dia, saya bawa teman Sinta Gaul ke sana. Pak, ini berapa mau dijual? Dia punya taksi ada 100 unit. Apa itu merek kesepakatan? Ada limo itu maksudnya sama dengan Vios ya. Kalau di taksi limo. Terus saya mau beli inilah, saya bilang. Yang Soluna itu awal mulanya 80 juta ya. Dia bilang, "Oh, boleh." Jadi hitung kredit-kredit itu saudara, 2 tahun itu 2 tahun setengah apa 2 tahun ya. Itu bisa jadi 160 juta. Gimana untungnya? Saya bilang sama dia, "Pak, saya bukan pembisnis. Saya ini pendeta. Kok saya pendeta? Saya mau tolong orang.
ada nggak di ajaran Buddha itu kasih? Oh ada, kasih, gua udah seneng cerita kasih. Orang Buddha itu kasihnya luar biasa. Kadang orang Kristen kalah kalau masalah kasih. Iya, orang Kristen minta, orang Buddha kasih. Kita minta dia kasih. Iya, jadi luar biasa. Jadi gimana Mas Pak Pendeta ini katanya si orang Buddha ini ya? Mas Pak Pendeta gimana? Iya saya ini jangan pakai bunga karena nggak boleh riba, nggak boleh kita bungain. Jadi terus gimana caranya? Caranya tetap 80 juta, cuma dikasih waktu saya 6 bulan. Yang pertama 20 juta. Oh, nanti kalau tabrakan, kalau ini macam, saya tanggung jawab, saya pendeta, nggak mungkin nama baik saya pertaruhkan ya. Akhirnya setuju sekarang. Jadi lama-lama ya, 3 yang ini udah mau lunas ya, ambil lagi. Akhirnya 2 udah 2 yang Kyoryu ini dukung ini ya. Nah, jadi itu singkat ceritanya, karena dia nggak pakai bunga, saudara 10 juta setiap bulan. 10 juta itu bukan dari taksi ini. Dari taksi itu paling dapat 3 juta setengah, 4 juta. Ya saya talangi uang dari mana-mana lah, saya diberkati Tuhan, saya talangi. Lunaslah ini ya. Yang selunas ini, yang si sepakat ini. Terus ambil lagi. Ya kan, ambil lagi. Nah, yang ini kan sudah dapat nih. Yang satu ini udah bisa nalangin yang Kyoryu ini. Ngerti gak? Paham gak? Ini lalang ini. Beli lagi satu lagi, udah percaya dia. Oke. Nah, saya kasih 20 juta ya. Lunas lagi 6 bulan, kurang lebih 6 bulan gitu. Nangani ini, jadi 2. Udah 2 yang lunas nih, 2. Nah, terus ngambil satu lagi. Berarti kan subsidi silang nih. Ini ke sini, betul enggak? Di sini dari 48, dari sini ke 10. Masih nambah saya 2 juta gitu kan. Akhirnya 3, udah 4 enggak nambah lagi. Maksudnya enggak nombok. Udah 4 unit dia enggak nombok. Dia makan dia kasih makan dia gitu. Taksi kasih makan taksi ya. Gak nombok. Terus gak nombok, ambil. Malah bukan gak nombok lagi, malah sisa. Kalau udah di atas 5 unit dia sisa. Sekarang 5 unit kali 4 juta, atau kali 3 juta aja lah. Itu sudah berapa? 15. Kita ngambil 1, kan setorannya cuma 10 juta. 5 bulan lunas, berarti kita untung ini. Terus untung banyak. Singkat ceritanya, setelah 24 atau 27, lupa sih. Ya, istri saya mengingat ya. Saya nggak ingat, harta saya terlalu banyak, lupa saya punya. 33 33 taksi, 9 mobil rental. Mobil baru-baru loh. Mobil second, bukan bekas-bekas. Emang abal-abal. Jadi ini bukan pendeta abal-abal, ini pendeta beneran nih. Haleluya. Jadi, saudara, kita begitu juga, taksi juga begitu. Apa juga begitu ya. Apa namanya? Rental. Kemarin sudah saya saksikan bagaimana digelap-gelapin orang pulang semua ya. Bahkan bukan hanya mobilnya pulang, storannya pulang. Orang lain nggak ada yang pulang, satu pun nggak ada. Jangankan mobilnya, jangankan storan, mobilnya hilang, storannya hilang. Kita semua dapat ya, semua dapat. Yang disembunyi di balik-balik gua pun Roh Kudus kasih tahu, itu hebatnya. Roh Kudus kasih tahu lagi doa, oh di sana dia kita kejar, dapat. Ya, Kudus Herman ikut, almarhum Gultom semua ikut. Ya, kalau yang dari surga bisa ngeliat ke bawah. Kita nggak bisa lihat dia. Ini saya harap si Guntung nih dengan saya. Terima kasih Guntung. Lah benar bisa dia. Kita nggak bisa kesana, dia bisa lihat semua. Bahkan dari orang neraka pun dia bisa lihat. Ya, jadi saudara, tapi dia nggak bisa tolong. Nggak bisa. Jangan kalau udah orang mati dia kok yakin disorot. Tolong dong saya. Nggak bisa. Ada Yesus yang bisa tolong kita ya. Itu banyak dalil-dalilnya di Alkitab, tapi bukan itu yang kita menjelaskan. Saudara, singkat ceritanya saudara yang saya kasih ya. Nah inilah maksud saya gini, kalau kita bisnis itu jangan full bisnis untuk nolong orang. Padahal awal mulanya saya itu tidak ada terpikir bisnis, itu nolong bisa jadi bisnis besar. Bisnis saya itu setiap sore itu megang duit begini dia. Sekarang begini ya, sekarang bilang sayur nih. Ya, dengan duit terus. Malah sering ribut duit. Malah sekarang nggak ada duit dari mana-mana, nggak ada ribut. Makanya akar kejahatan itu cinta akan uang. Iya, jangan banyak uang lah, saya bisa makan minum syukur lah. Banyak uang ribut. Bener, ribut terus terus sering. Iya, begini. Kok pikir aku kasih ke orang-orang tua aku ini?
Kan terserah lu lah kan. Nah, sampai saya minta dulu apa itu? Tulis sebulan itu belanja apa aja. Udahlah kau yang ngurusin. Ini seumur hidup saya saat nikah sama ibu gembala itu persoalan. Disuruh tulis sampai sekarang nggak mau. Iya, kemarin malah anaknya yang ributin dia 4 minggu yang lalu. Tulis aja mama kok nggak mau sih. Soalnya bapak kalau jelasin ke orang, orang nggak percaya. Tulis dong biar dikasih tahu bapak. Nih, gitu. Yo yo saya tulis. Nggak ada juga. Jadi, saudara, singkat ceritanya itu intermisu aja yang itu. Ya, bukan. Ya, saya nggak begitu orangnya. Saya gubrak-gubrakin aja duit. Bener. Tanya istri saya gebrak-gebrakin gitu di lemari. Saya nggak tahu. Mau diambil dia berapa sih? Nggak tahu. Gebrak-gebrakin. Kalau kamu nggak tahu saya ada berapa. Iya. Makanya kan Anda jadinya bahagia kan, jadi nggak merasa sedih kan kalau pendeta nanti cerita disuruh makan susah kan sedih ya. Jadi semua itu saudara, kalau kita mau berbisnis tujuan pertama harus nolong. Haleluya. Iya ya, makanya semuanya ya, Pak Erick pun dia datang, saya mau mengabdi Pak, mau mengabdi nggak usah dibayar spesial pun. Ini orang, tapi kan kita nggak mungkin ya, orang pelayanan ya kerja di gereja terus kita nggak kasih apa-apa, itu nggak mungkin ya. Ya kita kasih kendaraan saudara, itulah ya. Kalau kita mau bisnis itu tujuan pertama nolong ya, tujuan pertama untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Sampai istri saya dia bilang, gimana lah saya begini-begini. Udah, dimasakinnya apa itu? Apa namanya? Pertama, saya gak tahu nih, mau bisnis sama Ibu Jega atau apa sepengetahuan saya. Iya. Sate cahit saya apa-apa ya? Taichan. Wih. Wah. Maaf ya, saya ngomong ya. Nanti ada lagi yang ngomong, dia mau ngomongin. Gak ada itu orang-orang kadun yang begitu. Nah, jadi, saudara, Ibu Jega ini juga begitu, datang dia gak? Dia dulu cerita begitu, begini. Jangan dengerin. Itu biar kontrakannya dibayar, jangan benerin. Bondor gak kebayar kontrakan. Bukan, saya pertama gak tahu. Ibu Jega udah mau kemari, pasti gak bakal terbayar kontrakan. Bener. Udah gak kebayar bukannya. Ya ambil tuh mobil apa, pakaiannya dikasih ibu ongkos untuk apa? Taksi ya, untuk taksi ngambil pakaian. Grab ya, saudara, dia nggak ada harapan apa-apa, sama sekali dia murni melayani Tuhan, murni. Tapi kita, dia bilang sama istri saya, jangan, dia itu mau beli bedak, softtek. Saya tahu loh softtek, Pak Anu mana tahu, saya tahu. Haleluya. Lah kenapa? Jangan semua dikit-dikit tabu. Ini orang Indonesia ini, iya kan? Ini kita tabu. Bahkan nanti kita kalau ada mau saudara yang sudah nikah ini, itu ada pelajaran tentang seks yang baik. Karena kalau suami istri seksnya nggak bagus pasti nggak lama cerai. Masalah. Iya masalah. Jadi tapi di sini kan tabu masing-masing ya udah serah ya kan. Jadi saudara semua tabu apa yang tabu? Nggak ada tabu kebenaran itu. Ya. Jadi saudara. Nah, saya bilang begitu, jadi dikasih berkat sama ibu ya. Kalau nggak salah sebulan itu 1.200.000 Pak Eri. Ah, nanti dibilangin. Jadi susah di sini ngomong tentang gereja. Ini punya saudara tahu beban ini. Saudara harus tahu. Minimal saudara di rumah kasihan Pak Lulus. Itu bukan alasan dia kasih duit. Ya kalau Pak Tanjung dia masih bisa kan? Ya, karena sering dia datang. Sering datang malaikat dia. Dia sering datang malaikat ke dia ya kan? Dia bilang, malaikatnya bilang, kenapa aku yang datang? Kalau Yesus yang datang, nanti kok kekayaan kau malas lagi berdoa. Jadi malaikat aja yang datang. Iya. Jadi kalian kalau cerita gini, nanti ada yang cerita lagi dulu. Lihat, harus kan begini. Ini punya saudara. Ini bukan rumah, ini gereja. Kan lu bilang ini gereja. Jadi saudara, kita itu ya harus betul-betul punya hati yang mengasihi.
yang menolong. Haleluya. Saya memang kelihatan kejam. Tanya Pak Eri, awal mula itu ada masalah. Dia pergi sembarangan. Sebenarnya kalau kok nggak bisa diatur, karena dia bilang gini, Pak, padahal Barnabas dalam pemahaman dia Petrus, Petrus aja Pak sama si Tuhan Yesus sama Paulus nggak sejalan loh. Waktu Petrus mau bawa si A, si Paulus larang, akhirnya mereka pecah. Jadi kau ini mau sendiri jalan, mau pecah, mau nginjil sendiri. Nah, kau mau nginjil sendiri ya udah, silakan pergi. Sempat pergi sebenarnya terus pulang. Sampai di kamar aku doa. Aduh, kok begini? Aku tanya ibu kemana? Mana dia? Udah pergi katanya. Wah, kasihan nih. Cari. Rupanya termenung-menung dia entah di mana itu kan. Terus aku balik lagi. Langsung saya cerita, kamu pula begitu ngomongnya. Aku bilang, kamu kalau ini sampai sekarang? Tanya dia, baik gak? Baik gak? Baik, gak pernah marah lagi. Iya, gak pernah, cuma sekali itu doang. Dia baru tertib. Haleluya. Luar biasa dia. Mulai jam 9, jam 8. Udah atas memang udah dicat semua tuh bagus. Iya kan? Semua ini Jo. Nih, semuanya. Ini dicatin dia nih, nih. Itu yang dipakai ibu itu apa ini? Nah, itu karena di ini semprot dia pakai ini. Nah, ini. Jadi gue bilang karena waktu itu dia bilang mau mengapi. Saya bilang di sini pasti setiap hari ada kerjaan. Kalau enggak ada kerjaan, misalnya ini enggak ada kerjaan ya. Ya aku suruh aja dia pegang-pegangin yang penting gini-gini satu hari kan kerjaan dia. Yang penting ada semua ada di sini. Buktinya selama di sini nggak pernah dia nggak ada kerja. Ya ada selalu ada kan. Makan di sini, minum di sini, semua di sini, kasih motor. Tapi aku bilang istrinya harus doa pagi. Iya kemarin itu ada kesalahpahaman tuh. Saya pikir istrinya itu tinggal di Polis karena kalau dia doa sendiri kan kalau mereka berdua doa jam 6, 5 menit kita udah selesai. Dulu jam tengah 7, katanya jam 7 apa? Absen jam 7, jam 8 kalau gak salah baru masuk. Tapi absen jam 7, sekarang katanya absennya malah disuruh setengah 7. Berarti jam, dipercepatlah doanya aku bilang. Maksudnya doanya jam, jangan jam 5 lagi, setengah 5. Oke, datanglah dia. Jam 6 selesai. Jam 6 selesai, jam 6 lewat 5 selesai. Karena habis doa kita ada pembicaraan satu persatu tuh. Ceritakan, sampaikan tentang Tuhan Allah yang Esa, mana dalil-dalilnya, bagaimana kau menjelaskan. Giliran semua. Giliran. Nah, istrinya udah dapat giliran sekali. Minimal singkatnya lah. Kalau kita ditanya orang, kita bisa jelaskan aja gitu ya. Nah, orang itu mau gak percaya itu kan urusan dia. Ya kan? Jadi, saudara, waktu itu, ya ini yang terakhir ini. Yang sebelum saya berangkat kemana itu? Ciamis ya. Itu doa, aku lihat sendiri dia datang. Aku pikir istrinya di sana. Doa dalam Tuhan Yesus. Jadi selesainya kita sampai jam 7. Karena ngapain lagi buru-buru, betul enggak? Kan tadi buru-buru karena mau ngantar istrinya. Kerjaan. Karena saya bilang gini ya. Saya bilang sama dia, istrimu kalau kerja enggak ada motor, ngandalkan ojek, habis gajinya 80.000, ojek pulang pergi berapa? 80.000 itu pun udah sama ini, sama apa? Bukan, sama insentif apa? Insentif namanya. Ah, insentif ya, insentif. Saya nggak tahu ngomong, tapi saya banyak dapat gitu, insentif ya. Ya, hitung uang pun saya nggak tahu, saudara. Oh, ada orang ya, pernah ketemu seorang miskin. Saya suruh hitung uang, cucuk. Saya uang banyak nggak bisa ngitung. Saya 1, 2. Iya, coba kalau Ibu Maria suruh hitung, ngitung kayak gini. Cuma gak ada yang mau dihitung. Ada. Ada, begitu lah. Ada 2 ribuan. Hei, jadi, saudara, waktu itu, ya, biar Anda tahu ya. Karena ini, semuanya aja tanggung jawab kita bersama. Jangan kamu duduk, diam, pulang, gak ada tanggung jawab. Haleluya. Sering saya doa pagi saya bilang gini, sama istri saya. Tuhan, jangan mereka hanya cinta Yesus, gereja di mana mereka juga beribadah. Cinta Yesus juga kelihatan di mana Yesus. Ini yang kelihatan. Inilah dicintai yang harus bercinta ini semua. Iya, Yesus mau cintain di mana? Kau mau cintain dia? Orang tempat kau beribadah aja nggak kau cintai. Yang kelihatan aja nggak kau kasih. Mau ngasih nggak kelihatan? Mana bisa? Haleluya. Iya. Harus paham loh bahasa saya ini. Iya, bukan nggak boleh cintai Yesus, harus Yesus.
Ya, tapi nggak mungkin kita mencintai Yesus tapi yang kelihatan nggak kita cintai. Jadi, saudara, ya. Jadi ngobrol-ngobrol lagi kaki kami. Istrimu di mana? Ada katanya di belakang. Kenapa dia nggak ikut doa? Katanya sakit. Oh, berarti nggak kerja kan? Sakit masa kerja? Betul nggak? Puji Tuhan lah, udahlah suruhlah istirahat. Janganlah suruh kerja namanya sakit. Gue giliran kerja bisa, gila nggak? Ribetlah dia, istrinya katanya kerja. Dia bilang gini, yang apa-apalah, udahlah pakai bahasa mesra aja ya. Yang, kamu tega ya, nggak antarin saya jalan kaki. Itu, waduh. Katanya, saya juga dengar dari ibu, karena pulang saya dari Ciamis, udah malam banget sampai sini. Jam berapa? Jam 4 pagi. Sabtu paginya itu jam 4 saya sampai sini. Jam 4 pagi, bayangkan, udah mau nabrak-nabrak di jalan. Si Daniel mah tidur terus. Haleluya. Ini gak ada takutnya loh. Ngeri loh, ini ada kesaksian satu. Jadi gini, bensin ini udah mau habis nih. Cari pom bensin. Ah, ketemu, tapi ketemunya gitu udah terlewat. Jadi pas begini, di sini macet, kesananya, di sini truk. Di sini udah kesun saya terus begini. Saya hanya satu yang bisa saya ambil. Nggak mau. Hanya satu. Hanya begini aja saya diam di tengah jalan. Ditabrak lah kan itu. Karena kiri kanan ini berbahaya. Salah satunya mereka lah yang menyelamatkan saya. Saya nggak bisa menyelamatkan saya. Kalau saya menyelamatkan saya, habis. Mereka lah, wow, yang satu itu mau bilang apa, nggak tahu apa-apa. Minggir, wah, ambil ke got-got yang trek lurus. Oh Tuhan Yesus. Dan dia mah biasa aja, tenang aja dia. Nggak tahu kok tadi bahaya. Akhirnya berhentilah saya di satu pom bensin itu ya. Dia tidur, saya tinggalin. Dia tidur. Kan saya buka nih. Apanya, katanya kan dia tidur. Saya buang air kecil. Dia tidur. Kalau saya tidur di luar, kan saya nggak bisa tidur di mobil. Kalau saya tidur di luar, saya mikir, gimana ya? Hah? Nanti dibuka orang kan barang-barang di belakang. Semua kamera-kamera itu kan mahal. Bahkan laptop 2. Gimana caranya? Kukunci lah dia di dalam. Tung, kukunci dia di dalam. Aku tidur di luar, cari-cari itulah ya. Cari-cari tempat apa itulah. Nah, seharusnya di dalam khotbah itu bagus saksikan itu ya. Supaya orang tahu perjuangan kita itu bukan gampang kayak kaji itu ya. Carilah tempat apa itu. Tempat tidur di luar. Memang saya orangnya susah ya, susah tidur kalau banyak berisik. Tidurlah saya di bangku-bangku yang kosong. Maksudnya itu warung kosong, tinggal bangku-bangku aja. Gak bisa juga, ah? Yolah pulanglah Daniel, gak bisa. Gini-gini. Tadinya mau tidur di rumah ibu ini. Ibu Yang-Yang ya? Kakaknya ibu Eva. Udah di situ kita, karena telat. Telat saudara, karena gini. Saya pikir sampai langsung doain mamanya. Rupanya sampai, ya. Si Pak Harsono masih di rumah mamanya. Jadi masih ngerjain apa, kita tunggulah di situ. Aku bilang, kita langsung aja Daniel. Pertama gini, aku udah lapar Pak. Oh udah tahu aku maksudnya. Padahal baru jam 5, jam pagi dia udah makan. Aku belum makan. Jam siang kita berangkat, jam 12 dari Ciamis. Aku gak makan, dia udah makan. Ya kan? Dia bilang gitu. Pasti nih. Aku tahu maksud kamu kan, kalau nyampe ke rumah Ibu Yang-Yang jangan doa ke sana dulu. Karena rumahnya ini berbeda saudara. Ibu Yang-Yang di sini, mamanya di rumahnya sendiri. Jadi, aku bilang aku tahu maksudmu kan. Biar makan dulu kan. Iya, makan dulu lah disitu kan, makan. Ya terus, teleponlah Pak Arsono. Karena di Google alamat itu gak dapet saudara. Gak dapet alamatnya yang mamanya ini, ibu apa ini, mamanya Bu Eva ini ya. Gak dapet. Jadi suruh Pak itu datang. Nah, Pak Sono kan udah tua, larinya 15, setengah jam baru nyampe, jadi ke situ kita doain, jadi udah jam pulangnya itu udah dari situ mau keluar dari rumah itu aja udah hampir jam 8 kurang 20, kita gak bisa kejar di tol, biasanya kalau udah pas jam, karena kita sudah bagikan ke subscribe itu harus live jam 8, kita harus konsisten, kita hidupnya harus konsisten sebenarnya, kalau gak konsisten, makanya di tengah jalan dimanapun kalau udah waktunya kami berhenti. Coba lihat lab kami, kadang-kadang ada di hutan-hutan tuh. Ada yang satu di pinggir tol mana itu kan. Kami cuma sendiri, gak ada kan. Ada yang kosong di situ. Ini tol sini. Padahal dekat lagi mari, kalau kemarin udah gak sanggup karena macet. Belok kami,
ada kosong-kosong itu. Utarolah di situ topi propang, topi ini, aku pakai peci, udah jadi semua. Itu teori ya. Nah kalau ada polisi apa, memang kulihat banyak kayak polisi mau buang toilet dia lihat, tapi dia nggak berani lihat-lihat. Maksudnya nggak berani nanya. Salum saudara, ini apa begini? Dia lihat, iya kan, dia topi-topi situ kan. Nah, jadi apalagi yang diceritakan fakta-fakta persidangan, mungkin pikir dia ini orang-orang penting nih kan gitu. Jadi saudara, sampai akhirnya singkat ceritanya saudara ya, tadi yang saya mau sampaikan sebenarnya adalah kita itu kalau mau bisnis itu harus ada hati yang benar-benar mengasihi Tuhan dan menolong orang. Haleluya. Supaya hidup kita diberkati. Saudara, luar biasa nggak? Sebenarnya ini semua nggak terpikirkan. Sekarang gini ya, nambah Pak Irim, nambah Ibu Eva, Bang James lagi, Ibu Maria, Bang James lagi. Terus mungkin maaf ya, kalau Pak Tung bilang, aku juga, oke. Terus gimana? Nggak tahu saya. Yang penting makin nambah saudara di sini, makin nambah berkatku gitu. Tapi gimana caranya? Yang penting kita bisa makan, bisa minum, bisa ganti pakaian minimal. Ya, 6 bulan sekali bisa beli pakaian baru lah. Iya kan? Iya, kalau bersama saya harus begitu. 6 bulan sekali dia harus beli pakaian baru. Ya, kalau dia mau pakaian lama, terserah. Makanya banyak orang sudah ada pakaian baru, pakaian lama masih pakai. Ya kan? Nah, saudara, jadi kalau kita mau bisnis, ya, saudara harus punya hati yang menolong orang. Amin, amin. Jadi Tuhan sebenarnya nggak suruh Anda bisnis. Tuhan suruh Anda tolong orang. Haleluya. 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 Nah, sampai itu tadi tece-tece itu. Tece. Loh, ngapain ini? Kami mau dagang tece gini-gini. Saya mau kasih Pak Ed 50 ribu aja. Hah? 50 ribu makannya apanya di jalan bensin? Kamu harus bisa gaji dia 100 ribu, Bang. Dia bisa kasih istrinya 70, betul nggak? Kan dia makan nanti di jalan, betul nggak? Kalau nggak, bagi 2, 40, 60. Lalu dia bilang, tapi belum tentu lah, begini. Ah, begini-gini. Sekarang gini, saya bilang, kami ambil alih. Kami ambil alih karena gini, misalnya ini modalnya 600. Tahu-tahu kami rugi 200, nggak apa-apa, mbak lagi besok. Rugi 100, mbak lagi. Karena mau cari langganan dulu dong. Usaha begitu. Nanti abis ini udah kenal dia dagang gini, tinggal telepon dia datang yang sana nambah. Jadi bolak-balik lagi. Nanti udah 1000 kan, 100 udah 50 apa 1000 orang, tinggal muter aja di sini. Nanti sebulannya ke sana kan gitu. Nanti sebulannya ke sana. Dulu pelayanan kami sempat begitu, Saudara. Biar kalian tahu ya. Pelayanan kami dulu pertama susah. Kami dulu penginjilan PI ke rumah-rumah. Enggak kenal-kenal kami jumpain sama istri saya. Sampai ada seorang orang ternyata apanya namanya? Mah, saya disuruh naik motor tuh. Ayo ke situ. Toto ke Palem. Toto bener anaknya saudara gini. Idiot. Kita doakan. Bapaknya senang banget. Mamanya senang banget. Awal mulanya sombong, sampai sekarang baik banget sama kita. Suka memberkati ya. Udah berapa tahun? Sampai sekarang udah lama kali ya. Iya. Jadi saudara jangan hanya khotbah aja. Ini resapi bahasa saya ini. Ya khotbah-khotbah percuma kalau saudara nggak masuk hati juga, ambil rumah aja nggak lakukan ya kan? Iya percuma. Eh? Bagus ngomong-ngomong gini Anda lakukan, haleluya. Iya dulu kita begitu. Saudara satu. Akhirnya saya sama si saya udah pakai. Besok yang telepon sana, Bu, salam Bu ya. Ini saya mau ke rumah Ibu. Ada gerakan Tuhan Bu sana. Ya udah. Besok ini, besok lagi nih. Kan kalau udah ada 60, muter lagi ke sini 2 bulan. Dia kan gak merasa dibebani walaupun dia ngasih gopek 300 dikasih makan lagi. Jadi kami makan di tempat orang aja dulu. Asal mau jam makan di tempat orang. Ada di rumah gue. Ya, bola balik. Bisnis juga gitu maksud saya tadi. Kan ini udah ada langganan nih. 20 berarti masih rugi dong. Pulanglah ini, makanlah ini, kasihlah ke jemaat. Ya kan, kalau gak habis. Habis umbat lagi. Saya bilang ini harus minimal ada 1 bulan. Baru bisa untung. Mulai ketakutan ini karena pikirnya kan modalnya mungkin cuma 4 juta uang sekarang mungkin kan dulu kosong, setiap kemari orang bawa kosong tapi setelah berapa bulan isi, itulah hebatnya. Iya, gajimu di luar 5 juta tapi kosong sampai sekarang, di sini dikit tapi isi, itu karena diberkati dengan sorak-sorak yang buat Tuhan. Ada orang gajinya 6 juta tiap bulan tapi giliran dilihat
Ada uangmu? Nggak ada. Coba tanya Ibu Maria. Saya yakin mah 3 juta lebih duit dia, 4 juta pun ada kayak. Saya yakin tuh. Oh, iya. Jadi di sini enggak ada yang kosong, semua di sini orang punya duit. Iya. Semua anak saya punya duit tuh. Coba tanya Joshua. Itu mobil yang baru itu. Coba tuh punya duit semua. Karena diberkati. Amin. Memang sebenarnya banyakkan saudara dapatnya, tetapi habis. Simpan. Simpan. Mordek aja sekarang udah punya segini. Jadi saudara, kita mari ya mikir, mikir sama orang. Haleluya. Haleluya. Saya gak suka gitu kalau tenaga orang itu kan, sore-sore sampai waktu itu, saya ini belak-belakan aja. Tapi memang karena dia yang mau. Emang gimana sih kamu di situ? Dia cuma dikasih gopay sebulan pak, kantor itu sampai kesungguhan. Wah, gak boleh tenaga orang diperlakukan begini. Dia bilang, saya temuin Mama Nel, gak boleh begini. Iyalah, maksudnya saya ngomongnya ke Mama Naya, gak boleh diperlakukan begini. Gue bilang, mentang-mentang misalnya ini orang ini nganggur nih, ah dia mah nganggur, yang penting dikasih makan, gas terus, gak bisa. Kita harus punya kasih. Ngerti sebenernya? Haleluya, percuma ada dengan khotbah-khotbah terus, capek saya khotbah. Kalau gak ada kasih, diganti. Saya setiap hari loh sama anak saya ngomong, gimana ya nak? Perjuangkan ini, perjuangkan ini. Aku sih ngomong gitu, gua gak mau jadi pendeta dah katanya. Sama gua katanya. Nah, karena selama saya jadi pendeta, pusing terus. Iya. Mana ada yang, kalau pendeta lain, setiap ulang tahun tuh ada yang beli baju. Enggak ulang tahun aja, ulang bulan aja beli baju. Bener, ulang bulan bukan ulang tahun. Iya. Beli baju beli ini. Malah kita yang bilang, Pak beli buat saya katanya. Makanya sudah maksud saya ya, yang saya ceritakan di sini adalah pertama saya mau saksikan buat saudara kalau kita dipelihara Tuhan sekalipun nanti dari Google saya gak dapat bulan depan gak apa-apa, Tuhan pasti kasih dari tempat yang lain. Okay. Tuh yang kedua kalau kita mau berusaha kita harus jangan niat bisnis, niat kita tolong orang pasti diberkati dengan sorak-sorai buat dia.